Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi sih kali ini gue pengen ngebahas seputar Yamaha NMAX HBS punya gue nih. Jadi gini, gue tuh baru ngambil Yamaha NMAX 2020, iya yang versi ABS ini. Jadi langsung gue modifikasi nih, jadi ya plat nomor juga belum ada ya kan, tangan udah gatel, kita modif aja. Nah kira-kira apa aja nih yang dimodif, walaupun cuman tipis-tipis sih, kecil-kecil doang, oke? Okay? Kita lihat pelan-pelan, oke? Okay? Come on. Nah, kita lihat di sini. Kita dari kaki-kakinya dulu. Dari kaki-kaki sih ya masih standar sih, kayak misalkan pelek masih standar, ini juga bannya juga standar ukuran 110. Nah, tapi gue ganti dengan ini, jalur as roda. Nah, ini jalur as roda merek Fast Bikers nih, cukup. Ini bagus banget sih ini. Kuat lah ya. Jadi ini mantap. Ya mungkin kalau masalah harga sih dulu sih gue beli 150.000 sepasang. Ini berhubung ini punya Aerox, punya gue yang punya Aerox gitu kan, jadi gue pasang lagi. Jadi gue nggak perlu beli ya kan. Nah, kalau ini baru nih gue beli nih. Spakbor apa namanya nih, baut spakbor ya buat warna-warni gitu, gue beli sepasang, dua pasang sih, kalau sepasang kan dua gini sama yang di sebelah sana. Nah ini lumayan juga sih membantu membantu penampilan biar lebih cakep lah ya, sekitar 40 ribuan. Oke, ini juga di samping sini juga gue ganti pakai, nah ini dia nih, gue di sini pakai apa namanya nih, kaliper. Ini kaliper NMAX sih, maksudnya nih ya yang ya memang sih gue kayak punya Aerox gue yang dulu sih gue pasang di sini, karena Aerox gue mau gue jual, jadi kalau ada yang minat japri aja. Oke, okay? Ini masih standar semua, spakbor juga masih standar. Nah di sini kekurangan Yamaha NMAX itu spakbornya tuh terlalu pendek di bagian belakangnya nih. Jadi kalau seandainya tuh apa sih jalan basah, kita melalui jalan yang becek gitu tuh nyipretnya sampai ke dalam gitu tuh, sampai ke arah mesin ke sana tuh. Jadi kotor banget lah tuh sampai ke klakson segala macam tuh. Nah kita makanya kita butuh sambungan spakbor. Ini sambungan spakbor ini harganya kemarin gue beli 60.000 udah sama pasang sih, murah. Jadi gue beli aja, ini merek Nemo kalau nggak salah. Oke, baru segitu doang sih untuk bagian kaki-kakinya. Nah kalau untuk yang lainnya sih masih standar semua sih. Headlampnya juga standar masih. Nah di sini gue juga mau ganti visor nih, atau nggak windshield ya kan. Jadi nah windshield gue mau ganti. Nah gue masih bingung nih kira-kira apa yang bagus. Kira-kira Mas Bro komen di bawah kalau ada yang bagus gitu. Gue masih pengen nyari warna apa, merek Segbil ya kan, merek Segbil atau enggak MHR, kira-kira bagusan yang mana. Atau enggak mungkin Mas Bro ada rekomen windshield yang lain juga boleh di komen di bawah ya kan. Tapi jadi gue pengen ganti windshield supaya apa, supaya plat nomornya tuh di dalam gitu, gue taruh di dalam, jadi nanti nggak pakai gini-ginian nih, jadi plat nomornya di dalam windshieldnya. Begitu nanti nextnya ya bro. Oke, kita kesini. Nah di NMAX ini nggak ada gantungan barang, gantungan barang tuh nggak ada. Jadi akhirnya gue pakai ya ini yang bekas Aerox juga sih gue pasang di sini. Jadi buat gantungan barang ya, kalau mau beli nasi goreng atau beli pecel lele ya kan, bisa digantung di sini. Kalau untuk NMAX ini ya ABS masih standar semua sih, keylessnya, soketnya juga, speedometernya juga masih standar. Rencana gue mau pakai ya apa ya, mau gue pakai cover yang ada listnya tuh, yang ada apa sih, ya nanti dah pasti gue bikin gitu. Atau enggak nih gue mau karbon kevlar kayaknya nih, kalau memang nanti ada waktu cover ini gue bikin karbon kevlar. Oke, kita ke belakang. Nah kita ke belakang, ke sini, ke bagian cover filter udara nih. Gue juga pasang monel sih. Ini monel sih cuma sebagai pemanis aja sih, biar warna-warna gitu, warna merah. Dan ini juga gue nggak beli sih, gue ngambil dari Aerox gue yang lama ya kan, dia tinggal pasang aja. Yoi. Nah ini juga sama nih, ini cover CVT. Sebenarnya ini punya Vario kan, cuman dipasang di Aerox gue yang dulu tuh bisa ya. Nah akhirnya gue coba nih, kira-kira bisa nggak dipasang di NMAX gue nih. Ternyata bisa gitu, cuman pakai baut dua nih, baut dua cuman dikasih ya penyangga gitu kan, biar dia pas gitu, biar dia kuat nih, kokoh, mantap. Jadi kalau Mas Bro pengen cover CVT pakai ini juga lumayan cakep. Oke, kita kesini. Nah di sini salah satu juga kekurangan Yamaha NMAX yang menurut gua tuh jelek gitu kan, di bagian stop lampnya. Stop lampnya tuh kayak orang memble gitu. Nah di sini gua modifikasi pakai scotlet doang sih. Ini pakai scotlet harga 50.000, cuman jadi hasilnya tuh bisa keren banget sih. Jadi modelnya tuh kayak terpisah gitu. Ini kayak terpisah, jadi kayak ada dua reflektor. Kayak ada dua reflektor di sini, padahal tuh cuma satu karena di skotnya dipisah gitu. Jadi kayak Yamaha NMAX. Kita nyalakan dulu, oke? Seperti apa hasilnya? Nah, ini seperti ini hasilnya. Ya lumayan sih. Jadi memang benar-benar
kayak terpisah gitu. Jadi di sini juga ada DRL-nya gitu kan. DRL apa LDR nih? DRL, oke. Okay. Jadi kelihatan lebih sipit lah, enggak terlalu sampai ke sini tuh gede banget. Kurang bagus. Nah, makanya kalau buat Mas Bro cuma 50.000 aja ke tukang spotlight aja bagus kok. Oke. Okay. Kita coba penampakan remnya. Nah, ini saat kita mencet rem, nyalanya seperti ini, ya. Oke. Okay. Saat hazardnya nyala, kalau kita butuh bantuan gitu kan, seperti ini hazardnya. Ingat, pakai hazard tuh buat kalau ada kenapa-napa gitu, bukan saat di jalan doang gitu kan. Lagi jalan biasa pakai hazard itu tidak disarankan. Itu hazardnya. Oke. Okay. Ini saat hazard dan lampu stop lampnya nyala. Oke. Okay. Terus apa lagi ya? Nah, sennya. Nah, ini penampakan sen kiri. Oke, okay. Tetap kelihatan walaupun udah gua spotlight warna merah bening gitu kan. Cuman masih tetap kelihatan kok, enggak masalah. Jadi enggak menghalangi orang melihat sen gitu. Dan tetap cakep. Oke. Okay. Mantap-mantap. Oke, okay, terus apa lagi? Nah, di sini juga gua pakai jalur as roda sih. Gua taruh di sini nih, cover knalpot lah. Rencananya gue mau beli yang model yang bagusnya tuh, cuman untuk sementara gue pakai ini aja, entah sementara entah sementahun. Dan rencana gue nextnya gue akan bikin spakbor kolong lah, hager, karena di sini memang kotor banget sih kalau nggak pakai hager nih, jadi kayak ayam aerox nih, harus pakai spakbor kolong supaya bagian area mesin sana tuh nggak kecipratan ataupun kotor gitu. Oke, okay? Mungkin nextnya akan itu sih. Jadi kalau Mas Bro kira-kira nih ada saran gitu apa gitu yang bakalnya, ya itu dia buat Mas Bro semua, kalau ada komen tolong di komen di bawah, menurut Mas Bro tuh lebih bagus NMAX itu diapain lagi. Ada juga yang nyaranin gue tuh disuruh motong spakbor belakang dipotong sama behel ini nih dipotong nih jadi kayak T-Max. Nah, itu kira-kira cocok apa enggak buat gue, tolong tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang komen pasti gue kerjain. Oke, okay, Mas Bro, mungkin segitu aja penjelasan gue mengenai Yamaha NMAX ABS gue yang terbaru nih, yang ya belum ada platnya, langsung gue modif walaupun tipis-tipis ya kan. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, ditulis di kolom komentar aja kalau ada saran-saran segala macam. Oke, okay, mungkin next video gue akan bikin kekurangan Yamaha NMAX ini. Jadi ya itu dia, ada beberapa kekurangan yang gue rasa setelah gue pakai gitu kan. Oke, okay, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sekarang kita mulai videonya untuk cara perakitannya. Oke. Okay? Nah, di sini pertama-tama sih kita ini apa? Kita harus bongkar dulu, kita bahas tentang pasang cover CVT dulu nih. Nah, untuk pasang cover CVT kita harus bongkar dua baut yang di apa? Yang ada di CVT tuh, kanan dan kiri. Nah, di situ dia ternyata ukurannya itu pas banget sih. Ternyata itu ukurannya pas banget pakai punya Vario, cuman posisinya enggak menghadap ke samping, tapi dia menghadap ke atas. Ataupun ke bawah juga bisa, baru dia pas. Jadi kita ambil aja dari apa, dari sebelah kanan sama sebelah kirinya gitu. Nah, di sini cara pemasangannya tuh gampang, copot baut 2 terus pakai baut yang didapat sama dikasih bantalan tuh supaya ya nggak goyang, sama biar agak renggang gitu. Bautnya tuh juga baut panjang, jadi biar ada space antara cover CVT sama ini yang siapa yang cover varionya gitu. Ya lumayan sih, pertama gue pasang sih ya pertama bantalannya salah gitu kan, akhirnya gue pasang lagi, gue ya akhirnya pakai baut bantalan jadi bisa gitu. Nah, di sini juga gue pasang spakbor, sambungan spakbor ini mereknya Nemo. Nah, ini mereknya Nemo, jadi ini punya NMAX yang lama sih. Nah, gue pertama sih, oh ini ada barang nih di bengkel ya kan, gue cobain siapa tahu pas. Dan ternyata punya NMAX yang lama dicobain gitu kan, ternyata itu pas, jadi bisa menggunakan pakai NMAX yang lama. Di sini merek Nemo lumayan bagus sih, maksudnya tuh bahannya juga tebel, nggak tipis gitu kan. Nah, di sini gue coba dulu nih. Nah, di sini gue pasang dan itu ternyata bisa sesuai banget lah, pas banget itu sama sambungan spakbornya. Mungkin spakbor yang lama sama yang baru ini mungkin sama kayaknya, jadi nggak berubah gitu bentuknya, jadi bener-bener plug and play, tapi ya itu dia, harus dibor dulu. Karena apa? Karena ada ya buat ngebautnya kan ada 3 biji tuh, harus dibor dulu baru dibaut. Nah, untuk pertama-tama biasa kita bongkar spakbornya dulu nih, kita bongkar spakbornya. Setelah dilepas ya itu kita ukur yang akan dilubangi.
gitu. Ya silakan dilihat aja videonya. Nah, kita paskan dulu nih, kita tandain gitu kan. Jadi supaya pas lah, jangan sampai dia melenceng gitu kan. Nah, untuk sedikit review aja sih, gue sebenarnya udah pakai juga. Nah, biasanya dulu gue pernah pakai di Yamaha Aerox, itu berisik bunyi. Jadi saat kita melewati ya aspal yang bergelombang, yang enggak rata, jalanan yang enggak rata tuh bunyi gledek-gledek-gledek-gledek. Itu saat gue pakai di Aerox. Nah, akhirnya gue copot lagi tuh mud flap-nya karena ya itu berisik banget gitu kan. Nah, di NMAX ini ternyata tidak seperti di Aerox yang berisik. Nah, di NMAX ini lumayan nggak terlalu berisik, maksudnya tuh nggak ada bunyi-bunyi yang nggak jelas kayak gitu. Jadi ya lumayan rekomen lah. Nah, di sini juga ada keluhan juga nih saat kita lewatin polusi tidur yang agak tinggi dan posisi kita juga agak kencang gitu kan jalannya gitu. Agak ada rasa jegluk gitu. Jadi memang saat ada polusi tidur baiknya jangan kencang-kencang tuh, karena sok depan kayaknya agak bunyi apa gitu. Emang sih gejalanya sih berbeda-beda lah dengan Aerox. Aerox gua kan dulu depan sama belakang tuh jeduk-jeduk tuh, generasi pertama tuh. Nah, gua pikir apa nih sama kayak Aerox gua, cuman ternyata ini berbeda. Saat gua melewati polusi tidur yang agak tinggi doang dan agak kencang, baru dia agak bertak mentok gitu kan. Cuman ya nggak terlalu separah Aerox dulu gitu. Kalau nggak terlalu kencang juga nggak bunyi sih. Dan untuk suspensinya ini empuk. Kan ada yang bilang nih, suspensi Yamaha Aerox, suspensi NMAX 2020 katanya keras gitu kan. Dan saat gue coba, ini enak kok, nggak keras. Karena ya itu mungkin karena gue versi yang ABS kali ya. Karena yang dikeluhkan tuh rata-rata yang non-ABS. Jadi ya untuk yang ABS ini, untuk shock depan dan belakangnya ini empuk kok, enak. Nah, ya itu yang ya pengalaman gua aja sih. Jadi gua sharing di sini. Kalau yang non ABS kebetulan gua belum punya, jadi belum pernah pakai, tapi katanya sih keras. Tapi untuk ABS ini lumayan. Jadi kalau mau beli baiknya yang ABS aja. Walaupun emang indenya gila-gilaan sih. Nah, di sini gua juga pasang jalu dibuat di ban gitu kan. Jalu as roda maksudnya. Ya, supaya lebih keker lah ya. Jadi gua menggunakan merek Fastbiker. Karena itu dia merek Fastbiker ini bahannya CNC bukan plastik, jadi lebih kuat, lebih bagus juga sih. Nah, di situ untuk harga jalu as roda ini sekitar 150.000 lah, 100 sampai 200 kalau yang lumayan bagus. Ada juga sih yang lebih murah, itu mah selera aja sih ya. Nah, di sini gue pasang jalu as rodanya dan gue juga pak. Nah, ini dia nih. Lagi ini abangnya lagi ngukur supaya apa buat spakbornya. Nah, di sini gue lagi masang buat gantungan barang. Jadi kalau belajar ke Alfamart beli pecel lele, pecel ayam, di sini gantunginnya. Ya ini mah gantungan murah sih, paling berapa sih 20.000 kali. Tolin orang ini juga yang lama sih. Cuman lumayan sih karena NMAX enggak ada gantungannya. Nah, ini juga nih baut spakbor biar lebih berwarna, biar lebih matching lah ya. Oke, untuk harga. Oh iya, untuk harga mud flap-nya yang punya NMO itu harga 60.000 di bengkel ini. Di situ sudah termasuk pasang gitu. Mungkin tiap bengkel berbeda-beda, ya kan? Jadi ya mungkin kalau ada yang beli di Tokopedia atau Bukalapak juga mungkin dia lebih murah karena online kan. Tapi kan harus pasang sendiri. Nah, ini 60.000 sudah dibor, sudah dipasangin gitu. Oke, ini sudah terpasang nih untuk spakbornya. Untuk spakbornya sudah terpasang, jalu as roda juga sudah terpasang, baut spakbor yang warna merah juga itu sudah terpasang, jadi terlihat lebih matching. Nah, ini juga cover safety juga sudah selesai. Nah, di sini gue juga garap sekalian kemarin tuh yang stop lamp pakai spotlight gitu kan, yang harganya 50.000 itu juga lumayan mantap hasilnya. Oke, nah di sini ini keren nih. Gue juga pakai nanti gue pasang ini cover kaliper. Nah, kaliper ini nanti ya di coverin aja pakai punya NMAX yang atau nggak punya Fixon juga bisa gitu. Jadi ya buat nambah warna ya kan, biar lebih banyak aksesorisnya. Orang nggak ya. Nah, itu sih gampangnya mau ditipis-tipis lah, walaupun baru sehari plat nomor 3 belum datang udah gatel pengen dimodif ya. Seperti inilah jadinya, walaupun nggak mainstream ya kan. Nah, ini saat stop lamp lagi di spotlight yang kemarin gue upload videonya, lumayan sih udah banyak banget videonya yang ditonton tuh, udah 30.000 lebih, hampir 40.000. mantap sih emang kalau NMAX banyak banget yang nonton sih, keren. Thank you. Oke, apalagi ya, itu aja sih. Untuk gue juga pasang ini sih
jalu-jalu yang di itu tuh yang di knalpot itu juga pasang juga, yang biasa sih, yang nggak mahal-mahal banget sih. Yang penting ada warna aksesoris aja. Nah, oke. Okay. Kalau ada yang kurang, Mas Bro komen di bawah, tambahin kira-kira nih bagusnya diapain lagi sih gitu. Nah, ini posisi stop lamp yang sudah di scotlet. Jadi keren banget sih. Walaupun cuma 50.000, cuman hasilnya mantap. Oke, ini gue juga ini lagi abangnya lagi gue suruh pasang ini cover kaliper. Yoi. Oke, ini hasilnya, Bro. Lumayan mantap. Walaupun ya mau tipis-tipis, spakbor mud flap lah namanya nih juga udah, jadi aman dari banjir, aman dari cipretan maksudnya, ini buat naruh barang juga sudah. Terus juga ini cover CVD vario ternyata juga sudah masuk buat nambah-nambah. Oh iya, di filter udara juga ada monel-monel kecil-kecil gitu tuh buat pemanisnya aja sih. Yoi. Oke, kalau ada yang mau ditanya komen aja di bawah, nanti gua jawab satu persatu. Nah, ini juga nih pelindung knalpot juga gue pasang, cuman model kecil-kecil gitu sih, nggak yang gede-gede. Nah, ini dia untuk cover kalipernya, seperti itu hasilnya juga. Ya lumayan lah, modif tipis-tipis. Habis ini baru kita cari modifikasi yang lain. Tolong komen di bawah kira-kira harus diapain lagi nih motor supaya ya buat bahan konten ya guys. Sama terakhir nih gue pengen ganti visor ya kan, cuman gue nggak tahu nih. Gue sih lagi udah seneng sama visor Segbil karbu sih. Model karbu tuh kayaknya bagus tuh. Yang paling gue lihat elegan banget. Nanti gue order dulu deh online, kayaknya tuh nggak ada di sini soalnya. Ini posisi stop lamp yang ya posisi stop lamp yang kemarin gue share videonya. Nah, ini posisi ya. Dilihat aja videonya. Oke, Mas Bro. Mungkin segitu aja penjelasan singkat gue dari ya, semoga bisa bermanfaat buat yang mau modifikasi NMAX-nya. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.